sahur belum? Ntar gue siapin nasi pakai kucingnya. Ingat, sama satenya juga. Tenang aja, asal semua dibayar. Aman. Teknis. Nah, makanya lo mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat BKN yang ada di rumah? Kembali lagi dalam acara Inspirasi Ramadan di Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Nah, hari ini kita sahur bareng-bareng lagi. Nah, kita sahur mesapi tapi tadi kru aja belum sahur. Ayo mau siapin nih sahurnya kru. Ada makan apa ya kru ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimari. Si Neng, aduh. Apa kabar? Alhamdulillah. Silakan, udah silakan, buka nih? Udah banyak yang WA pada minta dianterin ke... Oh, jadi nganterin ke rumah-rumah juga? Biasanya mereka WA dulu, ntar saya siapin, ntar mereka pada ngambil. Emang pada langsung sahur di rumah. Itu si Neng gitu. Kiai, saya mau tanya. Apa? Kiai orang Jawa ya? Kok tahu? No. Manis kayak gudeg. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Empo kenapa sih malah empo yang ngajak ngobrol Kiai? Maaf ya Kiai, aku telat. Nah itu alasannya. Harusnya aku yang ngajak kamu. Iya udah, kita aku. Iya. Udah. Berarti dia nih yang mau tanya-tanya nih. Dia yang nanya gawel. Ya udah, ayo siapin dulu ya. Biasa ya. Es teh manis. Kenapa telat, Neng? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kenapa telat? Yalah, mesti gak tadarusan ya? Itu gara-gara tadarusan sampai pagi. Oh gitu, toh. Anak muda memang harus bertadarusan. Tadi kan udah dibilangin ya, Kiai. Aku tuh kepo banget tentang tradisi Jawa saat Ramadan. Itu gimana sih, Kiai? Banyak. Hampir di setiap daerah itu selalu ada tradisi-tradisi. Baik menyambut maupun saat pelaksanaan bulan suci Ramadan. Kita kenal di Kudus itu ada yang namanya dandangan. Dandangan? Dandangan itu adalah waktu untuk menentukan awal puasa. Oh. Jadi di situ rakyat banyak kumpul di sekitar masjid menara untuk mendengarkan pengumuman saat dimulainya puasa. Itu dulu dimulai sejak zamannya Sunan Kudus. Kayak sidang isbat gitu. Kalau sekarang sidang isbat. Oh, sebelumnya dari dulu ada ya? Ada, waktu itu para ulama, para kiai kumpul di bawah binaan Mbah Sunan Kudus. Nah, santri-santri nih masyarakat kumpul nunggu nih di seputaran Masjid Menara. Nah, saat menunggu itulah mereka ada yang bikin sholawat, terkumpul-kumpul bersedekah di situ, makan bareng. Nah, itu akhirnya jadi tradisi dandangan. Nah, karena disebut dandangan karena nanti mukul beduk yang gede itu dung 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 dung. Nah, akhirnya jadi dandangan. Itu salah satu. Di Semarang ada dugdera. Oh iya. Siapa? Ya, si Semarang empok pakai ngomong mpok, Jawa. Empok pakai monggo. Monggo. Matur nuwun ya, Pak. Nah, itu jadi di beberapa ada juga tradisi munggahan. Munggahan itu di Sunda. Sunda. Hari nanti orang Sunda nih aya tradisi munggahan. Sunda Jawa juga ya? Lupa saya. Sukunya ya, Sunda. Itu kan orang Jawa. Iya. Terus kemudian di Semarang tadi saya menyebutkan ada dugderan. Dugderan itu juga sama. Itu apa, Kiai? Pesta atau perkumpulan untuk menunggu awalnya Ramadan itu dugder. Nah, mukul beduk. Oh, sama kayak yang tadi ya. Itu sekarang jadi festival loh. Wah, rame selama berhari-hari menjelang puasa. Saya waktu kecil itu kalau mau dandangan itu jalan dari daerah saya untuk mau melihat, merasakan. Wah, itu suasananya di situ banyak. Terus kemudian saat puasa, misalnya saat puasa itu ada tradisi menunggu beduk. Menunggu beduk itu biasanya kumpul-kumpul di langgar, di musala, yang ngaji di situ ya, bareng-bareng. Nah, itu juga tradisi. Ada yang disebut dengan tradisi posonan. Di Jawa Tengah. Posonan itu adalah ngaji khusus pada saat bulan Ramadan.
Kalau sekarang jadinya pesantren kilat, Neng. Pesantren kilat itu kalau di Jawa, di pesantren, di masjid itu biasanya ngaji kitab-kitab tertentu, ada kitab Arba'in Nawawi, ada kitab Uqudulujen, itu biasanya kitab-kitab yang dibaca khusus pada saat bulan Ramadan, ngaji itu. Itu adalah tradisi-tradisi yang berkembang di Jawa. Banyak yang, banget ya. Iya, untuk mensiarkan datangnya atau pelaksanaan Ramadan, bulan suci Ramadan. Itu sangat mengesankan. Menarik, kalau kita waktu kecil, karena dengan cara itu agama menjadi sangat indah. Betul. Gitu loh. Tradisi-tradisi ini juga awalnya muncul dari apa tradisi yang ada sebelumnya. Misalnya tradisi ruahan. Ruahan itu dulu sebelum Islam datang, orang-orang Jawa selalu punya kebiasaan apa, berdoa untuk arwah para leluhurnya. Gitu. Ruahan. Nah, disebut ruahan karena bulan ruah. Bulan ruah itu adalah diyakini bulan turunnya arwah-arwah ini ke dunia. Ruah itu dari kata arwah. Karena mulut Jawa jadi ruah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Pak Ariel. Aduh, alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Aduh, kabar ya. Ya, alhamdulillah, sehat. Kok di tengah? Ya. Waduh. Suwe gak ketemu. Ketemu meneh, Pak. Bapak arep minum apa? Arep minum. Jualan ono UMKM. Wah. Lah iya. Iya. UMKM kan usaha kecil menengah mikro. Heeh, lha iki di bawah rek. Usaha menengah mikro gurem. Gureme sak nene ndoke sepiro. Udah lunas atau masih kredit? Lunas, Pak, katanya. Lunas. Alhamdulillah, ini juga pokoknya matur suwun lho, Pak, boleh jualan di halamannya Bapak ini. Oh, gitu ya. Iya, Bapak mau apa? Tak siapin. Mbak, iki dipajeki apa ora iki? Enggak ya? Enggak. Kalau soal pajak, kan? Negara itu memang idealnya untuk pendapatan. Nah, cocok. Negara itu apik narik pajak. Pajak. Kayak Sastro. Ya. Tetapi pendapatan pajak itu juga harus menghitung merakyatnya. Nah, jangan sampai penting. Pajak itu membebani. Malah membebani. Ya. Jadi Bapak mau apa nih? Aku juga ke teh jahe wae lah. Teh jahe, Jek. Jek, Pak. Mantap. Susu Kang Sastro wae makan. Jek, monggo. Monggo. Wah, aku jan wis kangen tenan. Wah. Ketemune Ramadan ya. Wis. Kene. Sehat-sehat to, sehat to. Pangestune, Kang. Alhamdulillah. Posonan nang ndi wingi? Poso sing paling istimewa wae, Kang. Pake telur maksudnya. Yo, istimewa sih yo. Iya, iya. Bar pemilu. Wah, iya, cocok. Ini iya. Penting karena bulan suci Ramadan itu kan bulannya istimewa. Ya, istimewanya di mana? Di mana? Kalau ini kan istimewanya pakai telur. Telur. Istimewanya itu tentu ini bulan suci buat umat Islam. Bulan yang penuh berkah. Nah, iya, iya. Karena di bulan suci Ramadan itu umat Islam menjalankan ibadah poso. Poso zaman itu poso. Poso niki wit matahari terbit sampai matahari tenggelam. Ya. Menahan lapar. Dan tentunya nafsu. Nah, ini cak ini. Ini. Lara-larane atau di dalam tata cara Jawa dhewe. Katanya kalau puasa itu kan bulan yang penuh berkah. Ya. Insya Allah. Betul. Kau asli mana? Jogja, Pak. Jogja. Jadi kalau ngomong Jawa, nyambung.com. Saget. Tidak roaming. Cucok. Nah ini, Cak. Aku pengen ngerti. Soko sampai dalam cara pandang Islam dalam kaitan ibadah poso Ramadan. Ning sak durungi Islam masuk kuwi Jawa kuwi ana poso. Inilah satu bentuk bagaimana peradaban tanah Jawa dengan keislaman ini menyatu. Ya. Jadi sebetulnya di Al-Qur'an itu juga sudah disebutkan bahwa
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum. Kamu diwajibkan poso sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum Islam umatnya Nabi Muhammad disuruh puasa, itu orang-orang terdahulu juga sudah ada konsep puasa itu. Itu ada di Al-Qur'an. Ada, artinya neng Arab, daerah Arab kono yo ono wong sing nglakoni poso sadurunge zamane Kanjeng Nabi, neng Jawa kene yo ono tradisi puasa sebelum zamane Kanjeng Islam ini turun ke Jawa. Jadi misale topo ning gone apa poso ning Jawa iki malah akeh jenise Kang. Orang ming poso Ramadan tok itu setelah Islam datang ditoto dadi puasa Ramadan. Ning Jawa ning Jawa iku ono sing jenenge laku, sing jenenge tirakat. Laku tirakat iku ya kudu poso. Ana poso mutih, poso ngrawat, poso pati geni. Itu semuanya jenis-jenis poso sing intine ngendalikan hawa nafsu, mengendalikan keinginan-keinginan ben ora mlakrak sakarepe dhewe. Nah, itu di Jawa iki maknanya ya, sama ya. Iya, intine pengendalian nafsu. Ning soko Mbak-mbak biyen. Kalau menyampaikan tuh gini kan Sastro, poso kuwi ngurangi keinginan badan. Nah, ya berarti hawa nafsu nafsunya berpuasa menahan hawa nafsu, menahan lapar. Itu menahan keinginan badan. Yang keinginan badan kuwi wis iso ditahan, akan berdampak pada meluasnya rongga batin. Ya, nah, iya, iya benar. Kenapa batin ini diperluas supaya iso komunikasi karo sing mau. Gawe urip. Iya, benar. Bahwa yang komunikasi ning kuwi apik karo sing gawe urip, maka bakal urip kabejan. Kabejan dan migunani. Dan migunani. Nah, itu. Iku kan. Yang konsep Islam pahala. Hablu minanas, hablu minallah. Oh, itu ya konsepnya. Makanya biyen iku nak cara wong Jawa poso iku disebut upawasa. Nah, artinya upawasa. Upawasa yaitu adalah mencegah dahar lan guling. Dahar itu keinginan, keinginan yang bersifat indrawi, mangan, badan. Guling itu nafsu seksual. Itu juga harus dicegah. Oh, dicegah. Menahan rasa lapar dan menahan nafsu. Mula nak ning Widodatama kan disebut kok. Nula dalaku utama tumraping ning tanah Jawa. Iku akhir-akhir dicegah hendarlan guling. Kita harus mencegah keinginan badan, keinginan nafsu. Nah, iku jadi saat dulunya iki wis ana, begitu Islam masuk, kiai-kiai, ulama-ulama menggunakan tradisi-tradisi sing ana untuk memasukkan ajaran Islam. Ngono lho kan ekspresi suasana Ramadan. Kamu manggilnya Pak Kiai. Yen aku kakangku. Wah. Berarti wis tuwek aku. Ya. Tradisi ne. Ya, ya. Kiai kan. Itu lho Kang. Jamanku cilik yang jenenge poso Ramadan tu identik iku ono dul. Oh iya. Ini mesti enggak ngerti dul iki. Dul ki meriem, meriem sebagai penanda. Jadi begitu Allah Akbar. Oh iya. Di sana udah enggak ada. Ya, dulu ada. Itu di Jawa. Dan iku senyeneng ke mesti di sebelah masjid saka keraton. Betul. Dan senyeneng ke iki lho Mas, waktu aku mbiyen ki awak dhewe begitu ngenteni dul iki cah cilik-cilik kumpul ning lapangan dan iku ora peduli mbok agamane Islam, agamane Kristen, kepercayaan kejah kumpul ning kono bareng-bareng lho Kang. Waduh. Ya sing dul iki pemeriam lawas. Pemeriam lawas iku sebagai penanda. Nah, itu waktunya untuk menunda berbuka puasa. Ada. Seru ya dulu ya. Oh, dulu seru. Di sini loh Kang, ini menunjukkan bahwa agama atau ritual agama seperti puasa itu bisa menjadi oase, tempat bertemunya. Jangan goblok dengerin. Oh. Aku lo dengerin, Pak. kayak memang nang rungokke kaya ngantuk ngono kuwi. Style-nya Dek ning ngono kuwi style-nya. Ketone ngrungokke ning jane yo ngantuk.
Jadi kaya wasa ngono lho Kang aku bayangno iku. Jadi poso sapa wae melok memeriahkan, melok duwe rasa seneng. Ikut merayakan dan ikut bersenang-senang sukacita. Jadi ibadah dalam konteks agama, ritual minallah, tapi juga sosialnya dapat di situ. Disitulah budaya ketika agama ya diekspresikan, diamalkan dalam praktek-praktek kebudayaan, maka dia bisa membawa kesenangan, kebahagiaan bagi siapa saja gitu. Nah, bukan berarti agama dibudayakan loh kan. Betul. Mau salah paham. Oh, itu kok malah agama didadekno budaya? Enggak. Iki menggunakan budaya sarana untuk memperkuat, melaksanakan, mengimplementasikan ajaran-ajaran agama. Okay. Itu malah bisa jadi nilai-nilai pemersatu ya. Oh iya, pemersatu terus secara ekonomi, secara sosial jadi urip. Nah, urip betul. Malah bagus ya berarti sebenarnya. Betul. Bayangno saiki gara-gara poso ono buka bersama sing dodolan payu. Apa saja yang jualan mbok sing dodol iku wong pinggir jalan itu pasti rame semua ya Pak Kiai. Masa arep jajan takut sik aku mau ngopo kene. Mesti sing penting makanan halal makan. Dan bagaimana yang tidak puasa pun juga memberikan penghormatan bagi puasa. Betul. Di Solo no. Apa itu namanya setiap bulan Ramadan kerjasama antara teman-teman umat muslim dengan gereja Kristen Jawi di mana? Menarik itu Pak. Itu apa tuh Pak? Itu disiapkan takjil. Gereja menyiapkan. Ya. Tapi supaya itu juga lebih suasananya itu harmonis, yang ikut menyajikan pun umat muslim sendiri kerjasama dengan gereja. Masya Allah. Kan, wadah. Wah itu ini bentuk-bentuk amaliah yang berpuluh-puluh tahun. Praktek hidup yang akhirnya jadi kebudayaan ya seperti itu. Ono cerita mana Kang? Ono yang Bali masih juga ada. Ada. Iya betul. Puasa menjadi perajut tali batin. Tali batin dan itu mestinya juga di agama-agama yang lain juga seperti itu nanti sehingga menjadi sarana untuk mengakrabkan, mengeratkan dalam hubungan sosial. Soal, kaya. Wah, hari raya, wah, tambah bayang. Mbok saiki nalika buka bersama, ngono ku kan yo kabeh diundang. Untuk merayakan. Ono cerita menarik meneh iki, Kang. Itu terjadi ning Magelang. Jadi ono masjid berhadapan gereja. Banyak itu sebenarnya. Iya, ini yang menarik ini. Karena bulan puasa, masjidnya itu arep nunggu adzan, gerejane arep kebaktian. Kebaktiannya iki diundur Kang. Goro-goro jangan kebaktian sik ngenteni adzane wong Islam sing lagi poso engko ndak ganggu. Lah sing poso adzane ora adzan-adzan sik engko adzane ora usah lewat speaker ndak ganggu wong sing kebaktian. Iku lho Kang. Indah banget ya kalau kayak gitu ya. Umat kita itu dalam apa interaksi dan apa guyub dalam mempraktikkan agama itu anugerah dari Allah. Oh iya, itu perbedaan itu mestinya. Karena sebagian yang sing nonton iku kutukan perbedaan. Nah, iku sing uripe kangelan biasanya ngono kuwi, Kang. Pokoknya prinsipnya sing beda ora usah dipadani, sing padha ora usah dibedakan. Penak makane kita itu beragama harus yang enak seperti itu, seperti puasa ini contohnya. Itu loh, Kang. Hal-hal kayak gini kan yuk kepala Badan Kebudayaan Nasional. Nah ini. Iki yo ala-ala atop. Ini teman-teman yang tak ngaturke ucapan. Oh iya iya. Iya penting gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Marhaban ya Ramadan. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga di bulan suci yang penuh berkah ini, saudara-saudaraku umat muslim di seluruh Indonesia, juga di seluruh dunia, bisa menjalankan ibadah puasa suci Ramadan, sehingga di dalam ibadah puasa bulan suci Ramadan ini, tentu akan kita jalankan dengan hati yang bersih,
Amin. Hati yang suci. Amin. Dan dalam suasana memaafkan. Perbedaan-perbedaan yang kemarin selama kita berkontestasi. Beda partai rapopo ya, kan? Ya. Beda pilihan capres enggak apa-apa kan? Oh, rapopo. Tapi kebersamaan kita sebagai bangsa harus dipertahankan, dikedepankan. Marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan saling memaafkan untuk menyambut bulan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene iki lho Kang, sing penting iki. Jadi bahwa tradisi budaya yang sudah berkembang hidup ini, ayo kita jaga dan kita jadikan sarana untuk kita mengekspresikan agama. Kan penak nang ngono. Mau itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama, kiai-kiai, habaib-habaib itu, sunan-sunan gitu ya, itu dari dulu sudah begitu. Jadi harus kita jaga dengan format, dengan bentuk yang lebih kontekstual gitu. Nah, biyen ana dul Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah basyariyah. Nah, dan puasa ini merupakan momentum untuk mengeratkan tri ukhuwah ini. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat Islam. Ukhuwah wathoniyah, persaudaraan antar sesama warga bangsa. Ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama umat manusia. Kayak gitu kok malah sing do aneh-aneh ora ngono kan kudu meneruskan itu gitu. Kode apa nih ya? Apa ya teman-teman? Mumpung ada bos, bisa kali. Udah mau Idul Fitri nih. Traktir-traktir bos ini. Mumpung wayahe sahur. Kru pada belum sahur ya Pak. Kru kali ini karena saya datang semua digratis itu. Ini baru bos. Nah, Pak, ini pesanannya Bapak buat sahur di rumah. Gitu ya. Sobat BKN, mantep banget kan? Apalagi hari ini sahur kita didatengin Bapak Kepala BKN PDI Perjuangan. Wah, khusus ya ini ya. Khusus spesial. Dari Mas Rano Karno sekretaris. Salam, aku lama enggak ketemu sama beliau loh. Ntar ke sini pasti. Sama ini gue ingatin lagi. Apa, Kang Sastro? Iya. Ini adalah program dari Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan selama bulan Ramadan yang sudah keempat kalinya. Oh, 30 konten selama 30 hari dan konten untuk buka puasa dan konten untuk sahur. Jadi kita bikin 60 banyak sekali. Insyaallah barokah. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, sobat BKN yang ada di rumah, sekarang kita semua mau sahur ini. Udah jam berapa ini? Ayah harus bungkusin ini buat si kru. Soalnya dibayarin sama Pak Bos alhamdulillah. Supaya enggak capek enggak usah dibungkus, makan bareng aja langsung di sini. Makanya udah jalan semuanya lanjut makan deh ya. Ayo ayo. Yuk makan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur ya. Yo wabarakatuh. Ayo ayo serbu. Serbu mumpung gratis.